السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي شرع لنا دين الإسلام وأيده بقدوتنا وأمتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمائه وأوليائه الكرام وجعل هذه المدرسة قدسية وسيلة لنا إلى المرام صلاة الله وسلامه على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته والذين يخشون الله ويتبعون العلماء إلى يوم الزهام أما بعد أنا أنا كلاس 12 A, B, C, D, dan E Alia Alhamdulillah untuk kesempatan ini kita bisa bersambung dengan dirosah berikutnya kalian siapkan di halaman 151 151 adalah walisarawila jam'i Jami sabahunik tado umu malmani di itu ada kata-kata sabahun bawahnya halib dipasang non kecil sabahunik tado kalau tidak dipasang non lagunya rusak walisarawil bihadzal jam'i shabahun taadumumul manee walisarawil lan iku tetep padhe walisarawil shabahun utawi nyerupani serupa bihadzal jam'i kelawan iki shighat muntahal jumu ik taadho kang natra pi apa syabah atau serupa umumal mani eng umume kacagah tanwin Sehat muntahal jumu Iku suatu illatun wahidatun taku mumakom illaten Sebuah illat yang dengan kesendiriannya bisa mengusur tanwin Sangking kuatnya sehat muntahal dalam mengusur tanwin sehingga isim mufrad pun yang bentuknya menyerupai sehom dajumo terkena gair munsarif saking kuatnya sehom mudajumo dalam mengusur tanwin sampai-sampai isim mufrad yang mirip dengan sehom mudajumo berarti ya bukan mudajumo isim mufrad yang mirip dengan sehat muntahel jumo maka menjadi ghairu munsharif seperti lafal sarawil sarawil itu itu celana dalam satu Tidak mungkin banyak yang dipakai hanya satu labis tu sarawila saya memakai sarung apa celana dalam satu Tidak mungkin sepuluh diapakai semua nah, ini jadi lafal mufrad tapi menyerupai bentuk jamak yakni ngersake sawung so sunaf annasara bila ing sate lafal sarabil iku lam makana tawas khabari anna iku lam makana nalikane ana apa syagatuhu apa syagate lafal sarabil lam makana iku nalikane ana apa syagatu ucapane lafal sarawil iku ka syagati iku kaya syagat mujmu kaya kaya faalil kaya, -kaya ngono Im tama amangka kacegah opo lafal sarawil minas sarfi suqa tanwin alasane lisibhi kro nyerupani lafal sarawil serupa bi lawan mudhajum wa za'ama ba'dhum lanyono sobalum sebagian wong nyono anausul engsun lafal la, sa, lafal sarawil ya juz'u ikmunang fi dhil lafal sarawil asrfu anku tanwin watarkuhulan ora nganggo win ana sebagian sing arané nganggutan tanwin jolah orang nganggutan tanwin jolah tapi seng seng sohe ora nganggutan tanwin senajan de emufrot tapi mirip koyo lafale jamak udah jawabo saya kamu cuma wah yang kita pakai yang ini wah taro milih al muson musonif milih an nausun lafal sarawil ikulayan sorifu orang terima tanwin apa lafal sarawil walihada krono iki ghairu sarif qala paring dosa Sabahunik tadu umumal man'i Ada kata-kata umumal man'i Wa in bihi summiya au bima lahik Bihi fal in man uhu yahik Awas dikai ongko Wa in summiya bihi Jadi cara membaca jangan wa im bihi sumia Ini, ini ngagung ilmu Kenapa urutan yang di Alfiah kok kita lompati tidak terbaca wa in wa in bihi sumia tapi wa in sumia bihi kita punya koedah, in itu sebuah kata yang harus bersambung dengan fi'il. In itu sebuah kata yang harus bersambung dengan fi'il. Maka persambungannya wa in sumia, tidak wa in bihi. Ya, dari le, nasu hatmun ma yahtasu bil fi'li in wa haisuma. Yahtasu bil fi'li in wa suma. Fi suma. Bisa dilihat di tempat yang lain, Awahya fil ihtisasi bil fi'li kain Lakin nalau an nabiya kot taktarin Kita lanjut Wa in sumia lawan wis dinggu jengen bihi apa sehat mudah jumuh Ano sehat mudah temenan Terus dinggu jengen perkara siji Itu artinya arti jama'i hilang Mereka sehat mudah itu berangkat dari jama' taksir yang berbalikkan faalel atau faalil, oh sehat no, sehrot muda jumuk temenan, terus diperlakukan nama seseorang berarti arti jamaknya hilang, jadi mau fraud, jadi mau fraud, tapi lafal sehat muda hal jumuk, no. oh, au bima atau digugurin bima apa lafal, lahi kau kang madani apa ma bi muda jumuk, Sehat muda jumuk temenan atau lafal yang mirip karo muda jumuk. Iku nek dijenggo jengen perkara siji ilang arti kejamaane piye fal insirafu mangko tanwin ikumanuhu iku ta kacegah ta ben ya iku nyata apa manu ewo dene ngono tetep tanwine kacegah ilang kejamaane tapi rupane tetep rupa muntahal jumuk ai idza summiya tegese jengen apa bil ilmu mutanahi apa shighat daju Ida sumiat naik kali wes tinggu Apa bil jam ilmu tanah apa sehuta cuma. Au au bima atau tinggu bima apa isem. Ulhi kok kang apa mah bil kram cuma. Tiangge podo merkoli kau Karena ane ma iku ala zinatihi nganggo wazane mutajum. Contone kasarohil kalafal sarohil. Sarohil itu Oh, 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 Mufrod, Mufrod, nama sekelompok sahabat eh, yang kelompok itu diberi nama dengan sarohil jadi saking banyak sahabat itu entah menghimpun berapa orang 50 entah 100 orang ya atau pokoknya ada jumlah tertentu dari sahabat yang yang membuat nama kelompoknya dengan, nampak, eh, dengan nama nama syarohil ya. Yeah. itu isa mufrad tapi bentuknya kayak jama Asal saudara jumu fa'in naumu hatamil lafal syarohil ikuyum naum minas sorfi dicegah sangking tanwin alasan lil alamiyati wasib hil ujma wali krono alasan ngalam wasib hil ujma lan lan nyerupani ajam alasan li anna hadha laysa fil ahad al arabiyah ma huwa ala zina ala zinatihi li anna hadha qara sa temene iki la fal sarahil iku laisa ora ono awas ismi laysa kok buri laisa iku ora ono fil ahadil arabiyati ing dalem mufrade bahasa arab ing dalem mufrade bahasa arab apa malafal apa sing rak ono ma huwa kang tema iku ala zinatihi nganggo wazane sawta jumu. Yen dianggep sibul usma mreko no nengon ism mufrad, nengon no basa Arab lafal lafal mufrad tidak ada yang berwazankan mirip sawta jumu. Berarti anane dianggep sibul usma. Fa taqul mungkungus sabas rafi' man masajid. Fi man ing dalem wong ismu jengene wong iku masajid tujengan masajid. au masabihu au sarabel umpamine ana wong jenenge kok masajid atau masabeh atau sarabel lajeng sira ngucap hadza masajid ora hadihi ana piradi -pira masjid lafare hadihi iki kanggo jenenge wong siji hadha utawi iki wong lanang siji masajidu iku nang masajid umpamine iyalah terserah panjenengan wa roa itu masajida wa marotu bi diperlakukan sama ketika masih sihat mudah pada sudah hilang arti kejamannya sudah hilang wa iku iki ora angkutan wen al bawaqi utai lafal lafal sekali ini apa mau masobih lan sarawil wal alama mla sarfahu muakid murakabah tarqibah mas Jinnahu wu Setelah rampung Kalian lihat di 150 Setelah rampung Cara kinerja Satu Alif ta'nis maksuroh mamdudah Dengan kesendirannya Bisa mengusir tanwin Dalile di 150 Fa'alifu ta'nis imut lakon mana Sorfalladzi Hau kemudian setelah membicarakan bahwa syarat dan jumuk dengan kesendiriannya bisa mengusir tanwin. Dalilnya di halaman 151 wakun li jam musbihin mafa'ila awil mafailah biman en kafila. Dan setelah tahu cara kerja sifat berganti dengan zeta alif non wa zaida fa'la nafi wasfin salim min ayyura bita ita husim khutim sifat bergabung dengan wazan fi'il dengan segala aturannya sudah masuk wawasun asliyun wawasun af'ala mamnu'a ta'nisen bita dan lagi sifat bergabung dengan udul yaitu fi wazni masna wa setelah itu semua sifat bergandengan dengan udul sifat bergandengan dengan wazan fi'il sifat bergandengan dengan zat sekarang ngalam ngalam gadingannya dengan siapa meskipun belum saya baca pun belum banyak tapi ada anak, anak kalian sudah eh, tak perintahkan untuk mencatat al ilalutis cara kerjanya gimana ya anak isma wazin adilan anis bima arifatin wazid ujmatan fal itu kalian cari semua terus cara kerjanya Ito, sifat balane sapa ping telu sifat balani wazan fiil sifat balane za ta'lif nun sifat balane udul terus nek ngalam balane sapa lah iku mulai ana ngalam balane udul ngalam balane wazan fiil ngalam balane za ta'lif nun ngalam balane tarkib maji ngalam balane taknis bitak ngalam tak balane taknis majazi ngalam balane ajam ana balane dhewe-dhewe Kareng dimulai dari ngalam barane balane, e, e, balane tarkib masih walama manna sarafhu murakaba tarkibem jaznahu ma'dikaribah walama lanega siro ing tanwineng alam imna tegese jaga siro sarafhu ing tanwineng alam Murok kaban halih gandeng halid gae murok kap alam ngalam Tarkibah masjid kelawan tarkib Arti Artinya isem ngalam naik bergandengan dengan tarkib masih Mereka maju bersama menggusur tanwin Itu artinya Naik ngalam tok orang naik no gandengane tetep nganggut tanwin Contohnya Muhammadun Contohnya Hamidun. Nah, jadi contohnya Zaidun. Mekor ala gandeng nahu makdi karibe. Makdi bergandeng karo karibe. Mimma yamna usur fal ismi al alamiyatu. Mimma iku sasa yang perkoro. Yamna uka nyegah apa ma fal ismi yang tanwini isim al alamiyatu utawi ngalam. wa tarkib bulan tarkib masjid. Jadi ngalam bergandeng karo terkait masjid iku setengah sing perkara sing mengusur tanwin maju berduaan nahu makdi karibawa wa ba'la baka makdi kariba nama sahabat ba'la baka nama suatu daerah fatakulu hadha makdi karibu alas rafa Kutawi iki iku wong sing jengene ma'adi karib, hatha ma'adi karibu, waro'aytu ma'adi karibah, wa ma'aratu bi ma'adi karibah. Fata jengalu mwokon dada aki sopasiro ing robu in, in, in mbok dada no'ala jus isani, ing e atasih bagian yang kedua. Wata menaulang nyaga sopasiro ing lafal ma'adi mbok jaga minasorfi sokotan min. alalamiyyati wa tarkibi dengan alasan ngalam awar terkait masy. Wa kalau kalamu lan tamzisi al kalam pembicaraan bicarake fil a'lamil muraqabah endalem ngalam-ngalam gandeng fi babil alami yang dalam bab isin ngalam. Nah, dulu pernah disampaikan ngalam ngamal ngalam ngalam, -ngalam muraqabah itu meliputi apa saja? Di sini disinggung adanya ngalam murakkabah dari unsur terkait maszi. Sekarang kamu catat al a'lamul murakkabah. Nama-nama yang bergandeng. Nama-nama yang bergandeng meliputi apa? Ngalam tarkib mazji nahu ba labakku nama sebuah daerah ngalam ...tarkib... ilofi nahu Abdul Aziz Tiga Ngalam Terkip Esnadi Esnadi Otowo Ngalam jumlah Nahu Saba Kurnahe putih apa kornaha sungu lorone wedhus fi'il fa'il jengen ngono nah, kok aneh karepe pa ane. pak aneh pak aneh ngono lah dadi ngalam al a'lamu rakabah qad kalamu aliha. sudah pernah disinggung pada bab alam yaitu meliputi ngalam terkait mazi ngalam terkait idofi ngalam terkait esnasi atau ngalam jumlah Contoh syabakorna hadah Itu sekedar e, mengulang yang sudah dilewati pada bab ngalam Sekarang setelah yang pertama Ngalam bergabung dengan terkip maju untuk mengusur tanwin Sekarang ngalam bergabung dengan ziyadah alif nun Kada <tik> fa'lana kahotofana wa asbahana kada iku kaya iki toyo kaya mengkono madkur hawi zaidai utai ngalam kang mengku zaida alif nun ka ghotofana kala lafal ghotofan wa ka asbahan waka asbahan nama bergandeng dengan zaida alif nun maju berdua pengusur tanwin contoh Imron, Dahlan, Jailan, nah, nama-nama anak sekolah kita ada di kampung kerjasan itu entah alip ya di kakang kolomat kor yum naul ismu kaca kapa isem minas sorfi sokotan min ida karena ono po isem alaman nama wa filan ikut apa dalam nama alifon wa nunun zaidatani uti ono zaidin nur contohnya kayak gotova nawa ka asbahana mudah sekali Pifat hil hamzah wakasya karena isbahan kano asbahan kita lanjut. Hafataqulu hadza ghatafanu wa ra'aitu ghatafana wa maratu bi ghatafana. Ini nama sebuah desa. Patam na umu kan jika sebuah sebuah lafal ghatafan min as-sarfi yang tanwin artinya lil alamiyati wa ziyad al-banun. Nah, ada ada bahasan. Jadi tadi satu pertama ngalam bergandeng karo terkait masih dua ngalam bergandeng karo zaid alif nun. Nah, sekarang kira-kira angel karo bahasan iki. Kada <se> anna sun biha in wa syartu man il ari kaunu hurtaqa fauqassala si au kacur au saqar au zaitin ismam ra'atin lasma dhakar wajani fil adimi tazkiran sabak wa usmatan kahinda wal man u'ahad Kada kaya iki ngalam kacegah tanrini muanas utai isem utai ngalam muanas utai ngalam kang di muanasake biarin kalau tak mar mutlakon halé mesti secara pasti nama-nama yang disinggahi tak tak nes tak mar butoh, pasti kacatan ini mutlak mutlak artinya untuk pria seperti Khadijah Khadijah Aisyah atau untuk untuk wanita Khadijah Kutai Aisyah atau pria seperti Maisaroh dan Hamzah Tolha Wa syartu man il'ari Ute syarat cegah Tanwine isim ngalam Kang sepi sangking tak awas Maknanya dua buja Wa syartu man il'ari Ute syarat cegah tanwine Isim ngalam Kang sepi sangking tak Tegese mu'annas majazi Atau mu'annas maknawi Nek seonotane mu'anas lafzi Kemarin sudah kalian catat Ya rentengan-rentengan ngalam Awar taknis lafzi Nawu Hamzah Ngalam awar tasma nawi Atau majazi nawu zainab Kau sudah dicatat kemarin Iku kau nuhu anane ngalam taknis maknawi Ono iku irtako kudu punjul Faukos salasi sa'nduri telong huruf Kudu pujul ke telu, zainab papat, mariam papat. Nambik telu, kena tapi kudu tengah urib. Auka sakoro, otak-otak sakor. sakor iku telu tengah urip nek hindun telu tengah mati ya masalah kagum fi sakoro ora fi sakorin masalah kagum fi sakoro kolu lam naku minal musallina walam naku miskin nomor telu au kajuro atau kalafal jur kenombek telu tengah mati tapi ajam Lainnya Hindun telu tengah mati tapi ora aja mulu aja nggak Ben. Mm -hmm. Tak berani kudu punjul kau telu kayak Maruyamu atau kenombe telu tapi tengah urep sakoru jenengan rokok sakor atau kenombe telu tengah mati tapi aja mencur. Eh, yes. Au zaidin atau ke afal wo Alfal Zaid. Ismam roaten khalid dinggu jengene wong wadon lasma zakarin ora jenenge wong lanang piye kena mbek telu tengah mati tur ora ajam tapi pindahan dari nama pria menjadi nama wanita contohnya ja'at zaidu ora ja'a zaidun ja'at zaidu jadi ghir munsharif karena apa pindahan peralihan dari nama pria menjadi nama wanita ya. Yeah. Wai filimi fil iku tetaping dalam is muas Ka am Tal kin ing persyaratan sababa kok kang wis dhisik Wak usmatan lan ora azamnek ana isi muanas maknawi tidak terpenuhi syarat untuk pengaran tanwinnya lagi pula tidak aam wajihani utai kena wajah loro antara tetap ngaku tanwin dan tidak pakai tanwin. Conne kahinda kena kahindin kena. Mereka hindai ku orang punjul telu Bek telu tengahye, mati Tor ora ajam Maka kena hinda, kena hindin Wal manu ahaku Utai kaceketan wik niku ahaku luwe hape apa Kita lanjut Wayum u sorfu lanti cegah Apa sorfu apa alam ngalam haliman Wayum na u Lanti apa sorfu tanwini isim adun halimaneh lill alamiyyati wa tanisi kana alasan ngalam lan muannas fa in kana alamu mau ngalam iku muannasan bil iku dimuannahi kan ta marbutah im ta mau kacegah apa mau isim ngalam mu'anas bilha, ha min as-sharfin tanwin mutlak mutlak ay sawun kana alaman mudzakkarin aw li mu mutlake podo goli jengene wong lanang katol hatta awli mu ana atau jengene wong wadon kak Fatimata Zaidan ala salah ahrupin iku punjul songko teluk hurup kama musila ke surah kangka pengker amlam yakun kadhalik atau ra'ana apa isi ngalam kadhalik mengkono Zaidan artinya eh, ngalam seonotane tane ya mesti kacikatan win tek jengene wong lanang kaya lafal habzah tek wong wadon kak Fatimah tebun jul sa telu kaya kaya talhah jul ka telu talhah hamzah jul ka telu oto ora punjul ka telu oto punjul ka telu tegese pas mbak telu contoh nek kathubata waqulata alamaini hai saking alam ka aljanna subahlan qulah kathubata waqulata alamaini umpama dadi sing karene wa ingga lamun ana apa isim muannas iku muannasan dimuannasaki bi takli kelawan ngira-ngiraake ta bi kelawan ngiraake ta tegese muannas maknawi ay bi alama unsa tegese sebab anane mau isim ana iku alama unsa dadi jeneng wong wadon ana isim dadi jeneng wong wadon tapi ora ana tane. yang lalu disebut dengan mu'annas majazi fa imma ayakuna mangkana kan ento ono apa majazi iku ala salah ahrufin ikun tapi telung huruf au ala azyada atau yang punjul min dzalika sing mau telu lihat dulu ngalam mu'annas maknawi artinya nama perempuan yang tidak pakai tak lihat dulu hurufnya hanya tiga atau lebih dari tiga Fa in kana maknawi iku ala azza min zalik iku tapi punjul saking telu imtana min as-sarfi mau apa ngalam tanis maknawi kang punjul saka telu amanah sayeng tanwen ka zainab wa suada nama perempuan karone ka zainab suada fa taqulu hadhi zainab wa raaitu zainaba wa marad bi zainaba Wa ingga lawan ono apa ngalamun asma nabi ku ala salati ahrufin Iku namung bek telung huruf Iku ala salah sal iku yang telung huruf to uh, Fa ingkana Mongka lawan ono apa telung huruf iku muharrokal wasti iku urep tengahe Muni amangka dicegah apa tanwin Aydan hai manah kasakoro Masalakakum fi sakoro Kalu lamnakum minal musallin kenopo kowe kok dicempu sakor dhewe jawab qulu nakul musallin qulomu tenane salat nah kene sakor iku maca fi saqora ora fi saqoren wa ingkan lamun ana petung huruf iku sakin al iku mati tengae nek mbik tengae mati kehindun piye fa ingkana ajamian mongkelan ana apa sakin al wasti ajamian kaiku isim ajam ka juro kalafal syur isma baladin khali nama sebuah daerah au mangkulan atau pindahan mim mudhakkarin saking nama pria dipindah ilah mu'anasin menjadi nama perempuan ka zaidin isma mru'atin koyom mbak zaid isma mru'atin khali jengne wang wadun. muni amangku dicegah petanin aidan halimane fa ilam yakun ka zalik mongkulamun ora ono apa Tolong huruf kadzalika iku kaya mung ngono mazkur telung huruf, tapi orang telung huruf kaya diceritakan no mau sakin al-wasti uh, dan sebagainya tadi. Maksudnya biangkana sakin al-wasti walai sakin biangkana wasti walai sakin sa al telung huruf sakin al-wasti sakin al-wasti walai sakin walai sakin al sakin sakin al-wasti walai sakin al-wasti walai min al sakin al-wasti pria fa fi bashani mangko dalam mengkono e, muanas majazi ma, ma, ma kang mung telung huruf wajhalin utawa waja loro al man wa tanwin lan kena isih ditanwin wal u aula utawa negati tanwin iku aula luwe hapek fa taqulu hadhihi hinta wa raaitu wa maratu bihinta luwe hapek katimbang hadhihi <chat> <call them>. hindun wa ra'aitu hindan wa maratu bi wad'i wa ta'rifi ma zaitin ala salasi sarfuhum tana setelah ngalam bergandeng dengan dengan ta, dengan taknis lafzi kayak habzah dan dengan taknis maknawi kayak zainab maka sekarang minta gandengan ngalam bergandeng dengan ajam wal ajamiul wad'i utawi isim kang ngajam ajam kedadeane wal ajamiyul wad'i utawi isim kang basa ajam kedadeane wat takrifi lan bareng karo nama lan bareng karo ngalam mak zaidin sertane punjul ala salase ya telung huruf iku suarfu hum tana'a iku suru iku tai tanwine ngalam awar ajam imtana yuka cegah apa sorfu ngalam awar ajam iso ngusah tanwin iso ngusur tanwin dengan catatan ngalam lan ajam mau hurufe pujul kotelu nek mbek telu tetap ngaku tanwin kaya nuhun lutun hudun ngaku tanwin tapi nek pujul kotelu jibrilu mikaelu, ismailu ishaqu ya qubu mesti dadi gihir mun swaraf qabe wa yum ma yum ma yam na ul an opo al ujmat wa ta'rifu ta opo ajam lan ngalam wasyartuhu ta'sarate e, ngalam awar ajam sing kacegatanwi nek iku ayakun alaman yen to opo isune alaman dadi nama fil lisanil ajami dalam lisan liyane arab senajan tertulis tulisan Arab kayak Ibrahim tulisannya Arab tapi iku ora bahasa Arab Zaidan iku punjul ala salah ahrufi yang saya tolong huruf contohnya ke Ibrahim wa Ismaila taqulu hadha Ibrahim wa ra'aitu Ibrahim wa maradu Ibrahim Fata na umma kau jaga yang lafal Ibrahim baca jaga minas service yang tanwin lil alamiyah tibal ujmati karena alasan ngalam awar ajam fa ilamnya kulil ajamiyu alaman maka lamun ora ana apa isyam ajam iku alaman wis dadi jengen fi li sanil ajam indalem wa ingkal ajam yu lamun ona opo ajam iku alaman dati jengen fi li sanil dalam ngalam ajam lafal iku ora berlaku dadi nama nuk bahasa ajam bal fi li sanil arabi balik malah berlaku nuk ngoni bahasa arab Aukan atau ono apa ajam ikut nakiratan makna umum. Fihima yang dalam lisan lu wa lisan lu Arab. Contohnya kali jamin kalau alaman kaya dari jengen. Aku gay ro alamin atau orang nama orang nama ya jadi makna umum mau aku ada nakiratan sorofta sorofta Mokok sinan minisir yang mau isim fatakul Hada lijamun waru'aitu wa marortu bilijamin Karena itu belum uh, uh, belum jadi nama Wa tasrifu Langkah engkau tasrifu isim nan bini sopa sirama Karena kang ono apa maiku alaman ajamian Dati nama seng bongso ajam Tapi ala salah satu akhirin meng meng telung hurup ngalam, ajam, tapi huruf telu telur tetap nganggutan win. Sawa ungka namu harro kalwas di podo uga ono, apa telur huruf iku ma'urip tengahe, contohnya kasa tarin. Kasa tarin. Kelafal, sa tarin. Sasa oh, nama nama sebuah halaman luas. nama dalam bahasa luas segini satarin ausa kina hoto mati tengah kanu ken walu ten wahudin kada kado waznen ya khusul fi ala ka ahmadin wa ya sekarang ngalam mau bergerak dengan wazan fi'il. itu pun ada aturan ada batas-batasan tertentu kada kau ngono ngalam jekatan wen Utaing alam kang dua wazan ya khusus kang apa wazan al fi'la ing dadi wazane kan ma fi'il ora khusus au ghalibin atau lumprah dadi wazane fi'il contone ka Ahmad wa Alam. ai kadzalika kang ngalam bisa nyegatan wen yumna dicegah apa sorful ismi tanwin isim idza kana nalkana ana apa isim alaman dadi nama wa huwa <tuk> ta'i nama iku ala waznan ya khusul fi'la iku ngagu wazan kang khusus dati wazani fi'il ora orangnya au ya ghlibu atau lumrah apa mewazan fi'il dalam dati wazani fi'il ne ora khusus ya lumrah iki nung piyes yang dimaksud khusus wal muradu ta'i kan dikali pake bil wazni ladhi ya fi'la lawan wazan yang khusus dati wazani fi'il ma iku wazan la yujadu kang ora bakal ditemu apa ma fi ghairi dimliyane fiil wazan itu hanya khusus miliknya fiil tidak mungkin berjalan untuk selain fiil illa nadhiron kejaba langka illa nudur kejaba langka wa dzalika ka fa'ala fu'il iku mesti fi'il majhul mesti fu'ila ora ana fu'ilun da ana la fa'al masih fa'ala ora ana fa'alun sing ana fa'alun nganggo alif dadi wazan fa'ala iku ora bakal diwaca fa'alun wazan fu'ila ora bakal diwaca fu'ilun dene liyane loro iki durung khusus dadi wazane fi'il contone fa'lal Fa'lal zam-zam ya. Yeah. Daftar Daftarun Fa'lal itu iso muni fa'lala Iso muni fa'lalun Nek fa'lala dah roja Fa'lalun zam-zamun Nah ini wazan sing durung khusus dimiliki oleh fi'il Nek ngono remojo ja, tetap munsorif Ma'u zam-zamin Tidak dibaca ma'u zam zama Mereka zam-zam niku fa'lal <tuh> Fa'lal belum tentu fa'lala tapi boleh fa'lalon. Tapi kalau fu'il pasti fu'ila tidak ada fu'ilon. Lagi pula fa'al pasti fa'ala tidak mungkin fa'alon yang ada fa'alon. Kami alif jadi cukup mubalak. Nah, falau sama itu arojulan. Mongko lamun jengna aki sro eng wong lanang mbok jengno biduri bau ba kalama kelawan jengnan durep wazane fu'il kalam atau kalam wazannya faal mana tak? Mungkinnya kasih yang ingin mau minos sori ngotain fatakulu hada duri buah hada kalamu utawi iki nang durep lan nang kalam nama. Iku orang mungkin iki orang mungkin durep iku fungila orang mungkin fungilon tak ano? Wara itu duri wa kalamah waroh engson eng nang durib lan nang kalam wa maror tu bi duriba au kalama awas nak jer nganggo fatkh mergo isa ngurmu sore lewat engson bi duriba kepethok nang durib au kalama atau kepethok nang kalam wal muradu bima ya ribu fi utai kan terbaik bima klan wazan ya ribu kan lupa apa ma dalam dadi wazan fiil iku ayakun al waznu yen to anu ono apa wazan iku yujadu fil fil katsiran Iku ana oh no, ap wazan yu iku ditemu apa wazan, Ditemu dalam kain-kain, Ake-ake ditemuna no, wazan fi'il. Ake-ake ditemuna ingin dati wazan fi'il. Au yakuna fihi za'idatun, Datulu ala maknan fi'il fi'ili. Au yakuna otoyen to'ono fihi iku mau wazan, Opo za'idatun khurub tambahan, tadulu kanu tidak kau zaidah ala fiil yang saya makna yaitu huruf ana itu huruf ana itu hamzah non ya ta sebuah huruf yang biasa menjadi zaidah non fiil mudore walata dulu ala ismail orang tua apa mau zaidah yang saya isim fal awalu ka ismet wa isbah yang pertama ke fal ismet lan isbah ismet itu idrib idrib itu yujadu fil fi'li kathiran isba kaya lafal isbak. la, uh, iku songko lafal Isbak kaya lafal uh, iklam iklam merah. isma pada liku liasma isma liaklam iklam fa inna hatai ini sirotai ini karena siro loro, yiku ismet kal isma iku yakthurani vil fil fil lumrain ama fiil yakthurani iku akeh pokarene fiil -fi dadi wazane fiil dunal ismi ora nggone kelompok isim jatone kadrib wasma padhane ke idrib ifil isma ifal wa nawihima min al amril makhudati saya fiil amar kang dialap min fiilensulasiyan sampe fiil sulasi fa law samaita rajulan bi ismi da wa isba mongko lamun jenengake sing wong mbok jene bi ismit lan ismet wa isma lam jan isba mana ta mongko nyegasro mau lafal mbok cara minas sarfi yang tanwin alasane lil alamiyati wa waznil fi'li wa taqulu hadza ismitu wa raaitu ismita wa madu bi ismita wasani sane tekan nomor Ahmad wa Yazid Ahmad wa Yazid iki sebuah nama yang ada hamzah dan ya lah hamzah dan ya iku ana itu biasa adribu yafilu yaitu huruf yang biasa di zaid fi al mudore nanti agak uh, wazan sing nyerupani wazane fi al mudore fa inna min hamzati wal yai mongko sak men saben -sa -sa siji-siji -si -si min hamzati wal yai ke hamzah zaid lan ya zaid iku ya tun za min al wal ya nu dak ala makna fil fi'li nu dak makna fi'il yaiku makna ingsun lan makna dhewekne wa huwa Ataqallum wa l-ghaib wa l-ghaibatuh. Walayatul anu ma'u kullan minu alhamdulillah, ala ma'na filisme makna na'i semfaya iku ghulibun fi'l bihi. Uteh wajan seng kayo iki iku ghulibun wajan sing lumprah. Fil, fil ya dhalam kaya bima na'an na'u. Kelawan ne, kelakuan bima na'an na'u kala sing ana zaidae iku awla bihi. au ojo jadwal iku bihi aula iku aula bi luweh utama apa mau wazan fi dalam fi'il lebih dominan menjadi wazane fi'il daripada di isem fatakulu hadza ahmadu wa yazidu wa raaitu ahmada wa yazida wa maratu bi ahmada wa fa yumna umma tijab al ahmad min as saking tanwin lil alamiyati wazn fi'il kana alam lam wazn fi'il Fa in kana mengqalamun ana apa al waznu wazan iku muhtasin ora tertentu bil fi'li ing dalem dadi wazan fi'il wala ghalibin lan ora lumrah apa wazan fi'il dalam mau fi'il khusus nek ana fi'il yo ora lumrah yo ora lam yumna minas sarfi mongko ora dicegah apa mau isim minas sarfi sangkatan fataqulu fi rajulin ismuhu darab ana wong lanang jengne dorop dorop iku iso doroga iso dorabun i sal faala dorop iso chabalun faal iku iso faala doroga iso faalun akomarun jabalun nek ngene iku wazan sing husus hadza dorab bun utawi iki kunang dorop angkutan ben wa ra'aitu dharaban wa maratu bi apa rohnya di fathahi orang bi dharabin yang dharab dharab itu fa'al fa'al itu belum tentu fa'ala tapi juga bisa fa'alun seng fa'ala dharabah ya. seng fa'alun komarun eh. li'anna huwa tunai mau wazan yucatu, iku la fil, iku yujadu isih bisa ditemu apa mau fil ismi fi'li nah sampai di sini pembelajaran kamu eh, pada seputar ngalam bisa nanya tanwin berganding dengan gandengan gandengan tertentu tadi dengan ngajam yang kali ini dengan wazan fi i. sekarang sampai di halaman 13 153 insyaallah pertemuan akan datang wassalamualaikum warahmatullahi